Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, jumpa lagi bersama dengan kakak. Ayo semuanya kita bersekolah. Walaupun cuaca kita saat ini sedang ekstrim, namun itu semua bukanlah hambatan untuk kita terus untuk mencari ilmu. Belajar, belajar, dan belajar untuk menggapai cita-cita yang mulia. Adik-adik semua, animasi matematika itu membuat matematika menjadi menyenangkan. Kakak informasikan kepada adik-adik sekalian, jangan lupa untuk tetap mengklik tombol like serta tombol subscribe untuk terus mendapatkan update dari video kakak. Baik adik-adik, kembali lagi kita pada bahan ajar digital animasi drawing. Kali ini kakak akan membawakan mata pelajaran matematika sekolah dasar untuk kelas 1 semester 2 dengan materi mengenal nilai tempat, yaitu satuan dan puluhan. Adik-adik, video ini dibuat oleh kakak sendiri, yaitu Arif Ardianto SPD, yang bertugas di SD Negeri 8 Sekayu, Sumatera Selatan. Nah, adik-adik, ini adalah foto profil kakak, serta ada juga foto profil SD Negeri 8 Sekayu, dan inilah gambar kegiatan kakak sehari-hari, yaitu sebagai guru di kelas 3. Baiklah adik-adik, kita akan memulai materi kita pada kali ini, yakni mengenal nilai tempat, yaitu satuan dan puluhan. Baik adik-adik, mari kita melihat gambar berikut. Ya, ada 4 buah keranjang, di mana setiap keranjang memiliki 10 butir telur. Nah, adik-adik, pada gambar kedua terdapat 7 buah keranjang dengan masing-masing berisikan 1 buah telur. Apa artinya, Kak? Nah, kita bahas satu persatu ya, adik-adik. Untuk keranjang yang berisi 10 butir telur, itu kita jumlahkan, ada 4 buah keranjang yang masing-masing memiliki 10 butir telur, maka jumlahnya adalah 40 butir telur. Nah, angka 4 di sini menempati tempat puluhan. Nah, pada gambar yang kedua itu ada 7 buah keranjang dengan masing-masing memiliki 7 buah butir telur, 7 butir telur. Maka angka 7 di sini menempati tempat satuan. Nah, ini ada ide cemerlang adik-adik. 40 ditambah 7 sama dengan 40 berapa adik-adik? 40 tuh 7. Ya, benar sekali. Nah, adik-adik perlu adik-adik ketahui ya, untuk menulis angka 47 kita sudah tahu. Nah, bagaimana dengan menulisnya? Kita tulis dengan 47. Iya. Nah, adik-adik, siapa yang suka bersepeda? Nah, ini kakak gambarkan sepeda yang berwarna hijau keputihan dan sepeda berwarna merah. Ayo kita sekolah bersepeda. Baik, kita lanjutkan adik-adik. Pada gambar berikutnya, nah ini ada animasi kakak kembali, ada barisan persegi adik-adik.
Barisan persegi ini setiap baris itu memiliki 10 persegi. Nah, di sini kita lihat gambarnya ada 5 baris. Maka 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10. Berapa adik-adik jumlahnya semuanya? Keseluruhannya adalah 50. 50 apa? 50 persegi. Nah, 50 ini adik-adik, angka 5-nya itu menempati nilai atau menempati tempat puluhan. Iya. Nah, ini adik-adik, 50-an. Ada lagi adik-adik. Nah, ini yuk kita perhatikan sama-sama. Ada persegi dengan bentuk satuan. Satu persatu digambar nih. Iya. Warnanya pink ke urin-urinan. Oke, kita hitung sama-sama adik-adik. Satu persegi, dua persegi, tiga persegi, empat persegi, lima persegi, enam persegi. Ada berapa adik-adik? Ada 6 persegi. Nah, 6 ini adik-adik menempati nilai apa adik-adik? Menempati nilai satu satuan. Jadi, perlu kita bahas sama-sama nih, biar adik-adik semua mengerti. Ya, 56 itu sama artinya dengan 50 ditambah dengan 6. Jadi 50 persegi ditambah 6 persegi. Hasilnya adalah 56. Di mana adik-adik 5 itu menempati tempat puluhan, sedangkan 6 itu menempati satu satuan. Nah, adik-adik, kakak mau tanya nih, kira-kira adik-adik suka tidak bermain menempelkan kertas? Nah, adik-adik di rumah dipraktekkan juga bisa. Ya, tempel, buat dulu gambar seperti gambar yang gambar kakak ini. Digambar, lalu minta bantuan sama orang tua untuk menempelkan persegi, potongan-potongan persegi tersebut sesuai pada tempatnya. Nah, dengan sendirinya nanti adik-adik akan cepat sekali mengetahui letak nilai puluhan dan satuan. Nah, ini ada gambar lagi. Wah, gambar persegi lagi. Berbaris lagi. Ada berapa baris ya kira-kira ya? Oh, ada 3 ternyata. Ada 3 baris adik-adik. Dengan masing-masing baris itu memiliki 10 persegi. Maka, nah, 3 ini menempati nilai puluhan. Dari mana, Kak? Nah, 3 baris persegi tersebut masing-masing memiliki 10 persegi. 10 ditambah 10 ditambah 10, hasilnya adalah 30. Maka angka 3 menempati nilai puluhan. Selanjutnya ada persegi. Ada berapa persegi itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada lagi kah? Ayo dong, ayo dong. Berapa nih? 7. Ada 7 persegi? Iya. Oh tidak, ada 8 persegi. Ternyata ada 8 persegi satuan. Satu-satu itu bukan lagi baris yang berisi 10.
Maka angka 8-nya ini menempati nilai 1 satuan. Nah, adik-adikku semua, dengarkan ya penjelasan dari Bu Dokter berikut ini. Ya, mari kita simak penjelasan dari Bu Dokter. Jadi adik-adik, 38 itu sama artinya dengan 30 ditambah 8. Benar tidak adik-adik? Benar Bu Dokter. Ah, Bu Dokter cantik deh. Iya. Nah, kenapa disebut 30 ditambah 8? Karena 3 itu menempati nilai puluhan, sedangkan angka 8-nya itu menempati nilai 1 satuan. Nah, perlu kakak ingatkan sedikit adik-adik ya. Nanti ingat di rumah. Angka satuan itu dari angka 1 hingga 9. Nah, itu merupakan angka 1 satuan. Sedangkan angka puluhan adalah yang berbaris 2 di belakangnya. Ada angka di belakangnya. Nah, puluhan tersebut 10, 20, 30, 40, sampai 90. Nah, itu semua adalah puluhan. Saya kakak rasa adik-adik paham deh. Iya Bu Dokter, kami paham. Iya. Nah adik-adik, saatnya kita mencoba apa yang sudah kita pelajari bersama. Ayo menentukan nilai tempat. Nah ini adik-adik, ada berapa soal kak kira-kira? Ya, kita lihat sajalah. Nah, ini soal yang pertama. 56 ditulis. Nah, bagaimana tadi ya? Oh, ada pada pembelajaran pertama tadi adik-adik. 56 itu ditulis dengan huruf. Ya, 56. Nah, ini adik-adik, saran kakak, selain adik-adik menentukan ini, ya, menentukan nilai tempatnya, saran kakak agar lebih menarik, sepertinya ini kolom-kolomnya tidak berwarna nih. Bagaimana kalau adik-adik memberinya warna? Kak, kita kan nggak bisa mewarnai kalau di HP atau di laptop. Oh, gampang adik-adik. Adik-adik tinggal menggambar ulang di kertas adik-adik atau di buku gambar adik-adik ya. Kalau di buku tulis itu di kertas-kertas yang bergaris itu tinggal kolomnya ada berapa tuh, ada 10 ya, ambil 10 saja terus digaris panjang. Nah kalau susah minta bantuan sama orang tua, boleh juga dengan kakaknya ya. Nah digambar ke adik-adik, diwarnai biar lebih menarik deh. Oke, nah adik-adik silakan diwarnai 5 baris. Ada 5 baris persegi dengan satu baris, masing-masing baris memiliki 10 persegi. Maka menempati puluhan itu angka berapa dan satuannya itu angka berapa kira-kira yang menempati nilai 1 satuan. Oke, adik-adik selamat berlatih. Ayo, selamat mewarnai dan juga berlatih. Kenapa sih kak, kok kami harus menggambar? Intinya adik-adik akan cepat bisa dan memahami apabila selain menonton, adik-adik juga segera mengerjakan. Itu akan cepat sekali adik-adik memahaminya. Nah, ini kita lanjutkan ya. Jadi, 56 adalah sama artinya dengan atau sama dengan titik-titik ditambah titik-titik. Yang mana sih yang menempati puluhan? Dan angka berapa sih yang menempati satu satuan? Untuk soal kedua, ada 74 adik-adik. Waduh, ini si Naruto kok pegang kepala. Kenapa ya? Kenapa Naruto? Oh, Naruto kesusahan untuk
menonton videonya. Kenapa susah? Kan ini cepat kak videonya. Oh gampang adik-adik. Adik-adik tinggal tonton ini ya. Video kakak ini ditonton. Jangan lupa tadi klik tombol like dan subscribe-nya. Nah adik-adik tinggal download. Sepuasnya deh adik-adik menontonnya. Tidak lagi memakai kuota orang tua lagi ya. Ya oke kita lanjutkan adik-adik. Di sini ada 7 baris persegi tanpa warna lagi. Ah kakak selalu membuat yang tanpa warna ini untuk mengasah kemampuan adik-adik mewarnai lo ya. Kalau warnanya bagus kan bisa ikut OSN. Oke, kita lanjutkan. Angka berapa sih yang menempati puluhan? Nah, silakan adik-adik lengkapi sendiri ya adik-adik. Nah, ini juga ada gambar persegi satuan. Ada berapa ini kira-kira? Oh iya, yang nomor satu tadi persegi satuannya ada 8 kak. Sedangkan di atasnya itu kan soalnya 56. Artinya yang diwarnai berapa adik-adik? Hanya 6 saja ya. Yang tidak diwarnai berapa? 2. Nah, ini ada 74. Sedangkan gambar persegi satuannya ada berapa tuh? Kita hitung yuk sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ada 7. Artinya apa adik-adik? Adik-adik harus mewarnai 4 saja. 4 persegi satuannya. Sehingga yang menempati nilai satuan angka berapa adik-adik? Iya, mari kita lengkapi. Jadi 74 sama dengan titik-titik ditambah titik-titik. Nah, angka berapakah yang menempati nilai puluhan dan angka berapakah yang menempati tempat satuan? Awas adik-adik, mobilnya mau meluncur. Ya, ternyata kita sudah sampai di penghujung acara, adik-adik. Semoga video-video animasi kakak ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Karena video ini bertujuan untuk mencerdaskan anak bangsa. Mari adik-adik semua, kita belajar dan terus belajar. Pepatah Arab mengatakan, carilah ilmu dari buaya hingga ke liang lahat. Kembali kakak mengingatkan, jangan lupa untuk mengklik tombol like dan tombol subscribe-nya. Semoga kita dapat berjumpa lagi di lain kesempatan dengan video-video terbaru dari kakak. Nantikan video kakak terbaru, karena video animasi drawing ini kakak khususkan untuk siswa kelas SD mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Kakak akhiri sampai di sini dulu. Bila itu kembali daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.